Assalamualaikum teman-teman. Sekarang aku mau perjalanan menuju ke hotel lagi nih guys. Kira-kira hotel apa ya? Yuk ikutin video aku terus. Udah kelihatan Bukit Alamanda Resort. Yuk kita review bareng-bareng. Ini dia tempat parkirnya. Gak terlalu luas sih, tapi cukuplah untuk beberapa mobil dan motor. Ada meeting room, swimming pool, cafe, restoran, dan lain-lain. Ada ayunan kecilnya juga lah. Jadi sambil nunggu bisa masuk kamar, bisa naik ayunan. Halo teman-teman, aku sekarang mau lanjutin staycation lagi. Yeay. Si Naya udah kegirangan banget nih, apalagi aku pengen berenang banget. Ini resepsionisnya guys. Tamannya juga lah, tamannya luas banget. Kita bisa lari-larian nih di sini. Dan tamannya juga ada banyak, ada yang di atas dan ada yang di bawah. Di bawah ya guys, semua kamar ada di bawah soalnya. Tapi capek juga sih guys naik turun tangga. Hehehe. Ada tempat santai buat kita ngopi-ngopi sambil melihat ikan. Oh iya, di sini ada restonya juga loh. Kita bisa makan siang di sini. Lanjut ada playground. Jadi sesudah kita berenang, langsung deh kita main playground sepuasnya. Ini tampak dari atasnya nih playgroundnya. Ada danau-danau juga loh, jadi kita bisa ngopi-ngopi juga di sini.
pilih tipe yang bungalow ya, karena aku pengen ngerasain suasana di desa. Daripada lama-lama, yuk kita review kamarnya. Assalamualaikum. Wah, kayak di desa banget ya rumah-rumahnya pakai bambu. Kamarnya lumayan luas sih, ada balkonnya juga lagi. Di meja ini ada gelas, sendok, kopi, teh, ada air putih juga, teko listrik, dan juga ada TV. Lihat kamar mandinya yuk. Wow, lumayan luas guys. Showernya disertai air panas loh guys. Amenitiesnya lengkap ya. Aku penasaran nih sama balkonnya, yuk kita lihat. Ada meja kecil, ada dua kursi, dan disertai sama kolam ikan. Ada tangga ke bawah untuk kita kasih makan ikan. Di sini nggak ada AC-nya ya, soalnya udah dingin. Anin lagi kasih makan ikan guys, dimakan loh. Seru banget pokoknya di sini. Anin juga happy happy. Ada tempat santainya juga. Nih ini bisa lihat langsung ke sawah dan kita bisa pagi-pagi lihat di sini ada sunrise. Ada kolam dewasa dan ada kolam anak. Untuk menuju ke kolam anaknya, nggak perlu pusing cari-cari tangga. Tuh di sebelah kiri. Nih view-nya pas pagi hari, gunungnya kelihatan banget ya, Masya Allah. Udah dulu ya teman-teman, sampai jumpa di video yang lainnya.